Polis Diraja Malaysia PDRM membuka 30 kertas siasatan dan menahan 14 individu di 6 negeri atas pelbagai kesalahan berkaitan kempen PRU15 setakat semalam. Ya, pengarah operasi PRU15 PDRM, Datuk Sri Hazani Ghazali memaklumkan tangkapan merangkumi 5 di Kelantan, masing-masing 3 di Kuala Lumpur dan Selangor, manakala Sarawak, Kedah dan Perak masing-masing 1 tangkapan. Ya, di Kuala Lumpur, 110 laporan diterima dengan 9 kertas siasatan dibuka. Jumlah laporan itu dijangka meningkat menjelang hari mengundi pada 19 November nanti. Mengambil peluang ini untuk menasihatkan semua pihaklah supaya meraihkan amalan demokrasi dan pilihan raya dalam pilihan raya ini dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa. Kita jangan ambil tindakan berdasarkan kepada ataupun mengambil tindakan sendiri yang melangkaui peraturan dan undang-undang yang ada.